Di mobil satunya ada Mas Yoyo, Mas Aji, terus Mas Rian dan timnya Mas Rian Mahindra. Kita menuju ke metro. Ceritanya Mas Budi itu lagi galau, guys. Galau aja tetap senyum, tapi tetap gak bisa menyembunyikan kegalauannya. Galaunya kenapa? Karena HP-nya hilang. Bukan hilang, lupa naruh. Oh, bukan hilang, lupa naruh ya. Tapi belum ketemu ya, Mas. Belum ketemu, hilang. Ya, lupa naruh, belum ketemu. Mudah-mudahan nanti ketemu. Tapi tetap aja kepikiran ya, Mas ya. Buat kerja anak biasanya jam segini absen anak. Aduh ya Allah. Jadi HP-nya itu khusus untuk keluarganya. Biasanya kalau pagi-pagi jam segini gitu visian sama anaknya kan. Mas Budi ini baru ya, Mas ya. Kemarin istrinya lahiran ya. Yeah. Anaknya sekarang umur berapa, Mas? 10 bulan. Wah. Wow. Nah, wih lo. Ya Allah. Is mudah-mudahan segera ketemu ya, Mas ya. Amin. Sabar. Nanti beli lagi. Sabar pokoknya, Mas. Lele. Ditinggal ngobrol bentar aja. Mobilnya Mas Rian udah ngilang. Mobil polisi ini. Mas Bud, di sini duduk di blibet. Didominasi truk-truk ya, Mas ya, jalanannya. Ini lintas jalan utama. Jadi kalau yang truk dari Medan, dari Aceh, Dari mana-mana. Lewat jalan sini tuh suasananya kayak suasana Pantura ya, Mas ya? Tapi Pantura versi Lampung. Versi Ini semrawut kendaraannya. Kayak Pantura zaman dulu itu, Pak. Iya. Waduh. Mas Rut, Mas Rut lagi. Aku panggilnya Rudi Surya, wae. Di padahal jenenge. Siap. Sing ngerti sing ngerti, Mas. Mas Kepang ya, Mas. Nah, kandhani yo.
ketoknya tadi tak lihat, tak dengar-dengar sampean ketoknya apa banget Sumatera itu, ada sejarah apa sampean di Sumatera mas? Jadi waktu belajar nyuper dulu 2002-2003 sampai 2004 itu lainnya memang kesini. Bawa apa mas? Dulu Sari Mustika kesini. Oh. Nah, habis itu pindah-pindah PO pindah-pindah itu sampai Jambi, Linggo, Muara Bungo, Padang, mentok sampai Padang. Itu enggak seramai sekarang pemain angkat. Belum tol ya mas ya? Belum mas, tuh. Bartel masih musim Bartel dulu. Bartel. Masih penumpang itu agen kan enggak begitu banyak dulu. Ya asal kita lewat, nanti ada kardus tumpuan di pinggir jalan itu berarti ada orang mau pulang. Nanti dicari orangnya di mana. Tahun berapa itu mas? 2002-an. Berarti sampean 2002 itu pertama kali nyupir bis? Itu masih belajar. Masih belajar? Nah, masih belajar nyupir. Belajar nyupir berarti ngeneknya atau gimana? Enggak, jadi double mas. Kita dobelin partneran sama temen. Tapi statusnya kita bukan karyawan. Oke. Kira-kira begitu. Makanya apa Sumatera ya mas? Kalau sekarang gak begitu apa mas. Oh gak begitu apa? Tahun. Terakhir bawa bis Sumatera? Terakhir kemarin puasa. Puasa kemarin ini? Iya, puasa kemarin itu kebetulan saya bawa anak pondok dari Sumenep. Itu pada pulang saya ngantor di Linggo. Jadi ngambil dari Sumenep, Sumenep nyebrang dua kali. Iya, nyebrang kali dua kali ya. Tapi satunya pakai jembatan, satunya pakai kapal. Jadi sampai Linggo, terus saya lewatnya lewat Betung. Betung Ngiri. Ya. Betung itu Sumatera juga? Enggak, Mas. Itu loh, selatan Jogja. Lu aku tek beneran aku enggak tahu daerah sini. Iya, Betung itu baratnya Palembang. Oh. Nah itu jadi nanti ada simpangan mas, kalau ke kiri itu ke Betung, itu nanti bisa tembus sampai lintas barat. Kalau yang lurus itu sampai Jambi. Tuh khas banget ya, Betung, Jambi, Bandung. Setelah dari mana tadi? Sari Mustika ya? Ajar nyupir Sari Mustika. Terus sampean sebelum ke PO Haryanto ini kemana aja? Jadi dulu saya di Sari Mustika itu kan diajarin teman-teman. Teman saya itu dulu kerjanya di Arab, di PO Sapko dulu. Sapko itu ya? Sapko. Ya, bis Arab nih. Yang ngajarin dia, ya istilahnya guru saya itu. Terus orangnya balik lagi ke Arab, saya ditinggal. Terus alhamdulillah saya jalan di PO Widodo Putro main kiri di Muntilan. Belum serame ini dulu wisata. Saya mainnya dulu city tour yang kadang bawa tamu Prancis, Belanda. Berarti bisa bahasa asing? Kan ada guide-nya. Ada guide-nya. Itu selama ya sekitar 1 tahun lah.
satu tahunan. Tapi enggak seram, belum seramai sekarang wisata dulu. Terus habis itu balik lagi ke Pantura, ikut ngerintis dulu di Dewi Sri Asri. Dewi Sri Asri. Oke, pertama-pertamanya ada keluar unit 1525. Itu yang punya itu Dewi Sri Asri, sama ada cuma 3 PO kayaknya di tengah, di Jawa Tengah itu. Terus habis di Dewi Sri Asri, saya ngikut ngerintis di Beju. Beju. Waktu itu saya masuk itu baru punya 6 unit. Garasinya masih kecil di depan rumah. Habis dari Beju, saya pindah ke Nusantara. Dari Nusantara, tapi yang saya di Nusantara seri CN. Seri yang punya Bapak, yang di depan Matahari. Matahari Kudus. Iya. Nah, itu lainnya saya Bandung. Bandung. Kadang kalau enggak nanti Rollingan sama sekarang Bekasi. Bandung Jeporo. Bandung ya, itu dulu kan ada dua, Mas. Jeporo sama Rembang. Oh. Oke, terus habis itu saya dari Nusantara baru ngikut Mas Rian. Nusantara ikut Mas Rian. Habis dari Nusantara ikut ke Mas Rian itu PH Haryanto. PH Haryanto saya masuk tahun sekitar 2009. Mm-hmm. 2012 saya pamit pindah jalur sama Rian, saya pindah Denpasaran di Surya Bali. Pindah Surya Bali. Oh iya. Yeah. Surya Bali itu sekitar 5 tahun. Karena keluarga, saya pengen deket sama keluarga, balik lagi keluar lagi, pamitan lagi. Karena sekarang kan saya domisili di Jogja. Okay. Nah, saya pindah lagi dari situ ngikut Parwis. Parwis itu mulai, kalau di Bergoto saya freelance. Oh, sempat di Bergotos juga. Ya, juga baru nyel-nyel terir, Mas. Iya, 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 ada apa tuh nih prajurit? Prajurit. Prajurit Mataram ya. Dari Bergotos, terus saya coba ikut teman di Sukadame Purwodadi. Ikut teman di Sukadame Purwodadi, terus habis itu saya pindah lagi ke PO Rizky Trans. Sekitra. Malah ke utara, judulnya mau pulang rumah Jogja, tapi malah semakin kesini semakin ke utara lagi. Terus habis dari Rizky Tran, kemarin pandemi rame, musim-musim pandemi pertama itu memang vakum, itu kan wisata vakum itu, Mas, gak ada yang jalan. Saya minta izin sama Mas Rian ikut lagi, tapi untuk yang divisi Solo. Oh gitu. Ini divisi Solo, terus cuma sebentar, kebetulan anak lahir, pikir saya kemarin itu udah gak mau kerja di jalan, Mas. Saya masuk di objek wisata Dusun Semilir. Oh, yang di Bawen. Sempet ke Dusun Semilir juga. Ya, posisinya langsung saya di situ jadi SPP. Wah. Aku sudah ngerti SPV ini apa, ya sudah ngerti, Mas. Mobil itu, mobil. Pokoknya kerja lah kan dulu ya. Habis itu tak coba, nggak taunya saya nggak kerasan. Nggak kerasan ya di kerja di. Pikir saya dulu tuh kalau melihat pas kerja, Mas, ya sore tuh ngeliatin orang pada boncengan sama anak sama istri, kayak enak loh. Uish. Berangkat pagi sore pulang. Tapi mungkin karena dari dulu saya kerjanya mondar-mandir, suruh kerja kayak gitu. Kayak gitu saya nggak kerasa. Terus saya mengundurkan diri, balik lagi ke Mas Rian lagi. Balik lagi ke laptop. Diterima. Alhamdulillah, Mas, ya. Alhamdulillah. Dibolehin lagi, terus habis itu saya rolling sebentar, terus dapat batangan 174. Itu lainnya Jogja, yaitu pas yang saya harapin bisa pulang. Iya. Jogja Ciputat kemarin bawa HM seri 174. Tapi nggak tahu kenapa tahu-tahu dipindah lagi sama Mas Rian. Lain dipindah
untuk diperbantukan di Len Malang. Malang. Malang Damir. Jauh lagi dari keluarga. Berarti pengalamannya wah tenan ya Mas ya. Ya wis gimana. Ya alhamdulillah lah. Dapat pengalaman banyak. Dapat teman banyak, dapat saudara banyak. Dapat rezeki banyak. Katanya rezeki enggak cuma apa ya? Enggak cuma duit ya Mas ya. Iya. Teman juga rezeki. Iya betul. Sinar Jaya. Sinar Jaya mana tuh Mas? Metro ya? Metro. Dia start dari Metro. Start dari terus sampean bisa akrab gitu loh, akrab kenal sama Mas Yoyo ini ya cerita nih Mas. Masa diceritakan Mas ini cerita cerita lama sama Mas Yoyo loh, iya makanya pengen tahu kok katanya bisa akrab banget gitu loh. Jadi ceritanya gini. Ngapunten Pak Jati Je, ini sambil ngevlog sama Mas Ayuti. Jadi ceritanya sama kenal akrab sama Mas Ayuti tuh gini Mas. Dia dulu tuh Sindoro. Dia dulu di Sindoro. Sindoro Satria Mas. Saya ngerintis di Beju. Karena tuntutan dari perusahaan memang waktu itu untuk jatah Pulau Gadung itu kan memang ngejar waktu ini Mas. Iya. Jam pagi. Misalnya kalau sampai Pulau Gadung kesiangan itu kita nggak kebagian penumpang, jadi istilahnya ya cepet-cepetan sampai Pulau Gadung gitu loh. Cuman saya nggak tahu dulu mobilnya Mas Jaya itu jalurnya jalur mana, saya nggak tahu. Itu sering ketemu di jalan. Nah itu saya main bareng terus sama dia Mas. Jadi istilahnya nek ngomong bodohnya yo ketemu dalan itu. Balapan ya, balapan ya. Oh, jadi bilang balapan. Yo cepet-cepetan gitu. Lah iya foto wae zaman biyen pantura kan. Ya, waktu ketemu itu gini Mas, ceritanya tuh macet. Macet di daerah Sukamandi sana dulu tuh. Jadi jalur yang dari arah barat itu macet. Terus kita buka jalur, potong lawan arus. Yang jalur dari barat itu udah dipenuhin semua. Udah 4 jalur itu tutup semua, udah total. Mas Yoyo itu udah di jalur 4 paling kanan. Masih ada sisa space, tak masukin lagi jadi terus jadi macet total, jadi jalur terus kelima. Mobilnya Mas Jaya paling depan di jalur kanan, terus saya masih masukin lagi kanannya, langsung tak potong depan terus macet total. Ya, ketemu pertama tuh di situ, sama-sama kecilnya dulu Mas. Zaman seru-serunya pantura ya. Seru-serunya pantura. Jadi kalau pantura macet ya dia biangnya ini. Dan itu jamnya itu dulu bareng terus Mas, saya sama Mas Yoyo itu. Bareng terus, balapan terus, buka tutup, buka tutup. Ya kita sportif, tetap safety kita. Kencengnya tetap kencang safety. Cuman karena Mas Yoyo kalah unit, dia dulu masih pakai King, saya sudah pakai Trapezium. Cuman karena menang unit saya dulu, karena unit saya itu memang sebelum buat di Pulau Gadung itu memang sudah dipersiapkan ya, spesial ya. Nggih, dari mesin, dari kaki-kaki, terus dari bos pom segala macam itu memang sudah dipersiapkan.
Nah, Mas Yoyo kalah unit. Habis itu Mas Yoyo tahu-tahu masuk di Haryanto Mas, tapi duluan saya masuknya. Masuk saya pas baru-barunya dia habis jalan pulang garasi ngobrol sama saya cuma berdua. Tak tanya, "Mas di sini baru masuk." Nggih. Mas Yoyo masih ngomongnya masih pakai bahasa halus sama saya dulu. Iya Mas, nggih gitu. Nah, ngobrol-ngobrol tak tanya dulu sebelum dari Haryanto dari mana? Dari Sindoro. Terus saya tanya, "Mas, sik Mas, nek kamu dari Sindoro, aku tuh enggak tahu namanya, ya enggak tahu orangnya, cuman kalau di jalan terus main bareng terus sama saya buka tutup sportif mainnya bagus gitu tuh. Mobilnya itu putih, belakang ada stikernya Bismania Community." Saya cuman bilang gitu. Mas Yoyo terus nyambung. Langsung ngomong gini lagi sama saya, "Samer, masnya enggak Mas Budi lah. Loh kok kamu tahu namaku kan gitu?" Lah enggak taunya Mas Yoyo itu yang bawa Sindoro putih itu, ketemunya di situ. Kenalannya justru malah di Haryanto. Di Haryanto ya. Biangit, taunya kamu di Sindoro itu. Wah, di situ akrab. Ya nyambung, ngomong nyambung. Ya harus jadi soulmate sampai sekarang. Soulmate. Di Surya Bali sempat bareng juga Mas? Di Surya Bali duluan saya masuknya. Terus gak tahu ada masalah apa dulu. Mungkin ya pengen nyoba jalur Akap Jawa Timur Denpasar. Denpasaran. Nyusul saya ke Denpasar. Cuman kita gak partneran. Oh beda bis. Maksudnya beda bis. Habis itu terus saya masih ketinggalan di Surya. Dia sudah pamitan dulu, ketemu lagi di Haryanto. Cuman posisinya sudah beda. Sekarang jabatannya sama Mas Yoyo itu. Aspri itu. Aspri. Udah gak Aspri lagi toh sekarang udah. Iya. Oh, kaap kali ya? Mungkin dia. Kepala operasional di iya. Solo Raya. Bukan orang sembarangan itu Mas Yoyo. Iya. Tapi tetap kalau saya sama Mas Yoyo profesional, di saat saya urusan kerja ya saya urusan kerja profesional tetap Mas. Walaupun kita soulmate, kita CS, kalau memang ada perintah dari dia ya saya ikut. Kerja-kerja koncoan-koncoan ya. Kerja-kerja koncoan-koncoan, terkecuali kalau sudah di luar jam kerja. Iya. Dolan ning jaba ya kuwi kancaku. Tapi di saat kita ngomongin urusan kerja ya kita sportif. Ceritanya kira-kira begitu dulu kenal Mas Yoyo itu. Nah, seperti itu, guys. Pertemanan persahabatan antara Mas Budi sama Mas Yoyo. Oh, seru juga ya ternyata kenalnya itu justru setelah di Haryanto. Padahal balapannya sudah waktu dari Sindoro sama Beju. Beju ketemunya di situ. Jadi antara saya sama Mas Yoyo mungkin gini, Mas. Ya ini mohon maaf untuk yang pemula paling ya, yang mungkin lagi seneng-senengnya bawa bis. Biasanya kalau untuk yang pemula yang baru naik bis itu mesti senengnya koceng terus Mas bawanya. Itu ya saya Yona itu memaklumi, saya juga pernah ngerasain seperti itu. Cuman kalau untuk sekarang itu kalau untuk terus kita ngejar popularitas, apa bahasa ini Mas? Popularitas. Popularitas. Ketenaran lah maksudnya. Untuk ngejar itu di medsos Mas, biar kita terkenal itu kalau buat saya itu apa ya, kebodohan lah itu saya. Yeah, maksudnya kita niat kerja itu di perusahaan, kita kerja cari rezeki untuk anak istri kan. Gitu ta. Toh nggak ada owner, nggak ada bos, nggak ada juragan yang ngasih perintah kamu bawa bis ini buat balapan sama PO-an, itu enggak ada. Umamanya kita ya Mas bawa bis kenceng. Memang kalau dari dulu saya kalau ada teman bis mana yang dulu-dulu sebelum ada FB Mas, itu dulu kan pakainya milis ya kalau ngikut. Ngikut kan waktu dulu kan ngikut touring terus habis itu nulis di milis. Oh iya benar. Bukan benar gitu toh. Kalau sekarang kan nggak banyak yang ya kemajuan teknologi, kita bikin video, bikin konten dan segala macam. Kalau dulu sampai sekarang Mas, kalau ada teman yang ikut saya terus saya jalan itu dipublikasikan di apa, di video kayak gitu Mas, terus terang saya nggak mau.
Nggih, dari dulu sampai sekarang sama, makanya saya itu memang jarang ada di medsos gitu loh. Nama saya jarang dipublikasikan. Masalahnya gini Mas, saya ya mungkin orang punya prinsip masing-masing ya. Orang kan punya prinsip masing-masing. Jadi kalau saya, kalau waktu saya kerja seperti itu, terus saya di videoin, ini mohon maaf untuk yang bukannya kita bermaksud gimana-gimana, enggak Mas ya. Cuman di saat kita kerja, yang namanya kita bawa bis, mungkin ya karena tuntutan waktu dan segala macam, kadang ya kita jalan kenceng. Dan di saat kita jalan kenceng, itu persepsi orang itu beda-beda. Ada yang seneng, ada yang tidak. Kan gitu ya. Dan di saat bis itu jalan kenceng Mas, identik dengan ugal-ugalan. Pasti itu. Iya. Makanya dari itu saya enggak mau kalau dipublikasikan. Kalau kamu sekedar pengen kenal sama saya, kita silaturahmi persaudaraan. Oke, Mas. Sami kalau untuk yang jenengan untuk yang video, kalau untuk pribadi sendiri boleh. Cuman kalau takutnya Mas, kadang kita dia bikin konten terus nanti judulnya ini loh. Judulnya clickbait gitu ya. Ini yang nanti wah umpamanya PO ini disalah PO ini dicari ini. Silakan aja di siapa-siapa itu yang nanti bikin itu. Bikin sensasi. Makanya saya memang jarang mau dipublikasikan. Saya tadi ngobrol sama Mas Budi, tahu-tahu udah sampai metro aja. Seru ceritanya. Zaman dari awal sampai sekarang di Bewarianto, terus pertemanan dengan Mas Yoyok juga. Sekarang kita udah sampai metro, untuk kemana-kemananya ngikut mobil depan. Saksikan terus Aku Melaku-Melaku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar Aku Melaku-Melaku bisa terus melaku-melaku.